Selamat siang pemirsa Banjarmasin Post Group. Kembali bersama saya Roy, reporter Banjarmasin Post Group. Saat ini salah satu calon kandidat Bupati Banjar, Dr. Aden Sofianur, sedang melaksanakan aksi sosial, yakni pembagian masker secara cuma-cuma kepada masyarakat Kabupaten Banjar. Ini bagi-bagi masker di kawasan Simpang 4 Jalan Ayani Sekumpul. Masyarakat sangat antusias, para pengendara yang melintas di kawasan Jalan Jenderal Medan ini mendapatkan masker cuma-cuma, apalagi saat ini memang sangat sukar mendapatkan masker karena adanya COVID-19 yang saat ini mewabah di berbagai penjuru dunia. Tadi dapatnya dari pembagian ini, Pak? Bagian dari kita. Ya kosong Pak barangnya Pak ya. Iya. Kalau ada mahal juga. Iya. Berapa mahalnya? Kalau ada salah kalau jangan 300 sekotak. 300 sekotak. Kalau satunya berapa? Kalau satunya tahu. Iya iya. Kan nanya minta atau orang itu dulu kan ke Selawi ini kontaknya kira-kira susah. Tadi dari pagi ya, kurang lebih sekitar 30 menit sebelum ini, kita dari Sekretariat Kawal Andin bersama-sama dengan kawan-kawan semua di Sekretariat melakukan kegiatan sosial gitu ya, menyikapi adanya himbauan dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yang dalam hal ini pihak kepolisian yang melakukan pengawalan atas adanya himbauan dan anjuran tersebut. Apa himbauan dan anjuran tersebut? Kita semua udah tahu ya sekarang. Yang paling keren namanya sekarang adalah virus corona ya? Iya Pak. Atau COVID-19. Nah ini sebuah wabah yang memang agak lumayan masif ya, membuat negara kita dan beberapa negara juga di dunia ini lagi pada resah ya. Dan ini juga memang harus menjadi sikap kritis kita, masyarakat, menyikapi bahwa ini nggak boleh main-main gitu ya. Kita harus mengambil sikap sebagai warga negara yang baik. Kita patuh terhadap apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kita juga harus jangan hanya patuh berdiam diri. Kita harus melakukan aksi di lapangan. Karena kita adalah bagian menjadi kontrol sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau